guys, ibu-ibu Persib Korem 074 Solo berkunjung di Aswamadu Desa Wisata Tanjung Sari Borobudur. Dan inilah ibu-ibu dari Korem 074 Surakarta. Ini ibu-ibu Persib Kartika Chandra Kirana yang cantik-cantik, energik-energik. Ibu-ibu inilah yang mendukung aktivitas suami ya, TNI, ketika pulang harus mensepiriti ya, menghibur, iya, memberi spirit gitu, memberi semangat ya. Kesan-kesan berwisata di kawasan Borobudur bagaimana Mbak Yu? Pantret dengan VW. Menyenangkan. Menyenangkan. Kalau Ibu? Amazing. Oh, amazing. Kalau Mbak Yu? Bahagia, pokoknya kayak kembali ke masa muda. Oh gitu ya. Tadi ke lapangan Randu Alas nggak? Betul. Lapangan Randu Alas yang viral itu. Iya. Kayaknya tadi lepas-lepas balon mungkin. Iya. Oh iya. Seru banget, pokoknya kayak masa kecil gitu kan, bahagia. Iya. Ayo dong ajak kawan-kawan yang belum pernah berwisata naik VW untuk apa? Diajak, silakan. Ayo mams semuanya kunjungi wisata Magelang, keren, jamin keren banget. Borobudur terutama ya. Terus wisata VW-nya, terus nanti akan dibawa keliling ke UMKM yang ada di Magelang. Ya. Wisata edukasinya. Ya bisa, betul. Ya. Ini baru saja saya bincang-bincang bersama dua ibu anggota Persib Kartika Chandra Kirana Korem 074 Warastra Tama Solo. Itu saja liputan singkat di Aswamadu untuk semua viewer yang masih mengikuti channel Poros Borobudur. Salam pariwisata berkelanjutan, berwisata tetap beretika. Ayo wisata ke Borobudur. Yeay!